Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini di depan saya ada Pro Bono DLX ya. DLX ini bedanya sama yang LTD adalah ini yang Bluetooth teman-teman ya. Jadi dia ada fasilitas koneksi Bluetoothnya sehingga kita bisa connect ke HP. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Isinya apa aja sih? Ini ya packingnya. Yang pertama isinya manual teman-teman, notebooknya ya. Kemudian unitnya sendiri ya. Kemudian ada tiangnya dan juga ada tutupnya di atas nih ya. Oke, kita singkirin dulu. Ini. Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, ini pakai baterai ya. Baterai 9 volt teman-teman, satu. Dan sini ada on off dan juga ada koneksi Bluetooth ya. Kalau ada ininya ya. Oke, kita nyalakan ya, teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, dia sudah siap tembak teman-teman. Ya, sudah siap tembak, ini saya nolkan dulu. Oke ya. Ini sudah siap tembak, nggak usah pakai Bluetooth juga nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai Bluetooth, kita harus download teman-teman di Play Store gitu ya. Softwarenya, aplikasinya namanya Digital Link ya. Seperti ya, Digital Link. Digital Link ya. Oke, kemudian kita bisa koneksikan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah connect ya teman-teman ya. Sudah connect. Kita coba teman-teman ya. Kita taruh aja di sini. Kemudian kita nembaknya pakai ini ya. Jarak tembaknya akses di sekitar setengah meter teman-teman dari depannya ya. Coba kita lihat. Ternyata nggak connect teman-teman. Nah connect dalam arti tidak bisa baca ya. Di sini juga nggak bisa baca ya. Kita ulangi lagi ya. Gak bisa baca lagi teman-teman ya. Jadi Bono ya, dalam situasi seperti ini ada atapnya ini, dia nggak mampu baca teman-teman. Dia harus benar-benar di luar, di bawah sinar matahari. Yaitu kekurangannya Bono ya. Sehingga di atap ini aja dianggap sebagai indoor ya. Makanya kita perlu lampu teman-teman. Ya ini lampunya ya, lampu tambahannya supaya bisa ya. Isinya apa, manual juga. Kemudian ini apa ini ya, adapter kan mestinya ini ya. Isinya adapter teman-teman, benar ya. Dan juga lampunya ya. Oke, kita install aja teman-teman ya. Kita install. Jadi kita coba aja. Kita coba, kita pasang. Kemudian ini di mana ya? Mungkin begini aja. Belum saya coba teman-teman juga ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kemudian kita pakai
adaptor sebagai powernya ya. Satu, dua, yang adaptornya di bawah. Kita konversikan sama listrik. Oke, yang ini nyala. Nyala semua ya, teman-teman ya. Tapi nyalanya cuman sebelah sini aja nih. Yang lain enggak ada nyalanya ya. Lampunya. Kita coba lagi ya, teman-teman ya. Dengan nyala seperti ini apakah bisa membaca? Rp1.028 teman-teman ya. Sama sini masih belum connect nih. Bentar. Tapi sudah bisa baca ya Rp1.028. Ya kita sambungkan lagi. Masih mati. Dan nyala bluetoothnya. Lupa lagi ya. Ini pakai gue iskom teman-teman. Rp1.025 masih belum connect di sini. Padahal udah connect, kemudian bentar. Coba lagi ya. Rp1.019 ya, sudah mulai teman-teman ya, koneksi ya. Jadi sudah bisa connect ke bluetoothnya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ah, sini ya. Oke, kita tes lagi. Rp1.027 Rp1.022. Oke ya teman-teman ya. Jadi kelebihannya Brocon ini dia bisa sampai 99.99 kecepatannya teman-teman ya, feet per second ya. Kelemahannya, kalau ada adaptornya begini teman-teman, ini dianggapnya indoor. Karena dianggap indoor, dia nggak bisa baca ini. Ya kurang peka, karena bukan sistem radar ya. Sehingga aku tambahan, kita tambahkan lampu ya teman-teman ya. Begitu tambah lampu, sudah bisa baca lagi ya. Ya itu, kemudian itu plusnya, negatifnya tadi ya. Kurang peka, kemudian juga bentuknya gede teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya lampu, ya harus di luar panas-panasan lah kita, ya. Coba lagi. 1027. Nah, 1027 ya. Jadi langsung bisa baca teman-teman dengan kasih lampu ya. Lagi ya. 1027. Duplikat ya, luar biasa ya, habis 100 ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa di-sharing kali ini ya. Brocon DLX
cukup peka kalau pakai lampu ya di indoor ini ya. Jadi bisa dipakai, kemudian bisa juga dikoneksikan dengan tripod ya, sehingga aman ya kita ini ya, apa namanya, kedudukannya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu lagas. See you.